Karyawan Pertamina yang senior mengatakan bahwa ternyata orang lebih takut Ahok atau Basuki Cahaya Purnama ketimbang takut kepada Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Karyawan Pertamina yang senior ini memang sangat mendukung ketika Ahok diangkat menjadi pejabat Pertamina. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh karyawan senior ini. Selamat malam. Saya bekerja di Pertamina. Ahok, Bapak Ahok atau Cahaya Purnama, Basuki Cahaya Purnama menjadi ketua BUMN yang akan datang, saya sangat mendukung. Karena saya selama kerja di Pertamina, saya sangat mengharapkan orang-orang yang jujur. Jadi mungkin orang-orang yang tidak jujur tidak suka kalau Ahok masuk ke lingkungan BUMN Pertamina. Kalau saya sangat setuju karena saya sudah tua dan saya sebentar lagi pensiun, dan saya hanya dari awal semenjak saya punya istri sampai akhir hayat selama saya bekerja, saya mencari nafkah yang halal. Jadi hidup saya, walaupun saya umur sudah 57 mau jalan 58 mendekati pensiun, saya sangat mengharapkan Cahaya Purnama Basuki memimpin BUMN supaya kejujuran di Indonesia ada. Karena selama ini disumpah sama Allah aja tidak takut, kok sama Bapak Basuki semuanya pada takut. Terima kasih.